Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku bertemu dengan salah satu menteri ekonomi Rusia di kantor Kemenko Marves Jakarta pada Kamis 26 Januari 2023. Dalam pertemuan itu, Menteri Ekonomi Rusia itu mengeluhkan soal negosiasi harga minyak mentah terhadap PT Pertamina yang tak kunjung menuai kesepakatan. Luhut pun meminta kepada Dirut Pertamina untuk segera menindaklanjuti negosiasi terhadap Rusia. Ia juga melaporkan hal ini ke Presiden Joko Widodo dan menyebut bisnis di sektor minyak di Indonesia tidak akan bertahan lama jika negosiasi tak kunjung berakhir. Sebagai pengganti minyak mentah, Menteri Ekonomi Rusia itu juga berupaya menawarkan asuransi ke pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Pertamina juga mendapat keluhan dari putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Hal itu karena perusahaan minyak raksasa Arab Saudi gagal melakukan negosiasi dengan Pertamina. Oleh karenanya, Arab Saudi enggan menambah investasi di Indonesia dan Luhut meminta penjelasan langsung kepada Dirut Pertamina.